قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون له فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengkisahkan kisah ini kepada kita. Sekalipun kisah ini bicara tentang umat sebelum kita, putra-putra Adam alaihi salatu wassalam, maka dalam kajian usul tafsir al-ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab, sebuah pelajaran, petikan-petikan berharga dari sebuah pelajaran ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan karena sebab turunnya atau siapa pelakunya, tetapi umumnya lafad yang kemudian menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bersama pasangannya Hawa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sorga dengan memakan buah larangan, karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki, maka akhirnya keduanya kemudian diturunkan dari sorga ke bumi. Kulnah bitu minha jami'ah, keluar kalian dari sorga ini, kuletakkan kalian berdua di bumi. Tentu ibrahnya, pelajarannya, karena memang Adam alaihi salatu wassalam manusia sama dengan kita karena dia bapak kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Adam juga harus mati sama dengan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam sorga, tidak ada kematian bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka lahumul jannah, bagi mereka sorga, khalidina fiha, akan dikekalkan di dalamnya. Sehingga ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati, maka diantara hikmah diturunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi karena Adam harus mengalami kematian. Tetapi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam itu mengalami kematian, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari sulbi Adam, lahir anak keturunannya, tentunya untuk meneruskan generasi Adam alaihi salatu wassalam. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa Adam itu ja'ilun fil ardi khalifah, akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang bergenerasi, yakhluqu ba'duhu ba'da, di mana ketika generasi ini hancur maka akan datang generasi berikutnya sebagai penerusnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam dikaruniai keturunan yang banyak. Maka istrinya Hawa alaihassalam apabila melahirkan, dikisahkan bahwa melahirkan sebanyak 20 kali. Subhanallah, setiap melahirkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan selalu kembar, ada kembarannya. Maka seluruh putra-putri Adam itu jumlahnya 40 orang. Tapi walaupun demikian,
Di dalam Al-Quran tidak semua dikisahkan putra-putra Adam ataupun putri-putri Adam. Hanya beberapa orang saja. Salah satunya adalah kisah Qabil, kisah Habil, kisah Nabi Allah Syith dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak banyak dikisahkan putra-putra yang lainnya. Lah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Qabil dan Habil. Dan kita tahu bahwa Qabil adalah anak pertama dari Adam alaihi salatu wasallam, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman ila yaumil qiyamati illa kanat ala ibni adamil awal." Maka siapapun jiwanya yang dibunuh secara zalim sampai hari kiamat, kecuali dosanya akan ditanggung kepada putra Adam yang pertama. Dari sini menunjukkan bahwa Qabil adalah putra Adam yang pertama, yang paling sulung. Kemudian Habil adiknya. Lah, sunnatullah, di mana Adam alaihi salatu wassalam kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar menikahkan putra-putrinya dengan cara bersilang. Di mana kembaran Qabil menikah dengan kembaran Habil, dan begitu juga sebaliknya. Tapi syaitan yang sudah lama menunggu-nunggu untuk menggoda, menghancurkan anak Adam, ada kesempatan. Dia datang kepada Qabil, memberikan waswas syaitan dan mengatakan, "Ya Qabil, jangan kau terima tawaran ayahmu itu. Tidakkah kau melihat pasangan Habil itu tidak lebih cantik dibandingkan pasangan yang ada pada dirimu?" Akhirnya kemudian waswas syaitan masuk ke dalam hati Qabil. Dari situ Qabil mulai dia tidak tenang. Maka ketika kemudian Adam alaihi salatu wasalam betul-betul menyampaikan perintah Allah agar keduanya, Qabil dan Habil itu, menikah dengan cara silang, disinilah Qabil menolak. Tetapi Adam alaihi salatu wasalam berusaha untuk melembutkan hati Qabil. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan solusi jalan keluar, bagaimana caranya supaya putra-putranya mau tunduk dengan syariatnya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kudanya untuk berkurban. Dan kurban di zaman itu tentu berbeda dengan kurban di zaman kita kaum muslimin. Syariat Islam hanya dibolehkan dari binatang-binatang ternak, sapi, unta, kambing. Tapi di zaman itu kurban bisa dengan apapun. Bisa dengan buah-buahan, bisa dengan peternakan. Lah, kebetulan Habillah sahibul masyiyah, memang dia suka berternak kambing. Sementara Qabil adalah sahibul zara'i, memang dia adalah tukang kebun, memiliki kebun dan memiliki tanaman-tanaman yang berbuah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk berkurban keduanya. Maka Habil karena mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam, sehingga sebagian ulama mengatakan kalaulah seandainya Habil itu hidup, tentu pantas dia jadi seorang nabi. Dalilnya adalah ketika Habil meninggal, dibunuh oleh Qabil, maka Adam sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan lahirnya keturunan Adam yang lainnya, yang kemudian disebut dengan Syith. Syith akan menjadi seorang nabi sepeninggal Adam alaihi salatu wassalam. Dan Syith adalah hibatullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk Adam karena kematian Habil. Jadi Habil ini orangnya saleh, orangnya baik, mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan Qabil. Qabil justru sebaliknya dibandingkan Habil. Maka ketika kemudian berkurban, karena Habil ni sahibul masyiyah, memiliki banyak ternak, dan dia tahu hak dan kewajiban dia harus seperti apa ketika melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka dia berikan kurban terbaiknya
diambilnya kambing tergemuk, terindah, diambilnya kambing yang pantas dan layak untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Habil. Berbeda dengan Qabil. Qabil ini karena sudah dihantui dengan hasad, dihantui dengan kedengkian kepada saudaranya Habil, sehingga dia kemudian berkurban dengan asal-asalan. Dia tidak mengambil buah-buahan yang bagus, buah-buahan yang layak dimakan, buah-buahan yang pantas dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan buah-buahan yang hina, buah-buahan yang rendah. Seandainya diberikan kepada orang pun tidak mau. Akhirnya kemudian kedua orang ini berkurban, kemudian dibawa ke atas gunung dan bukit. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Maka setelah kemudian kurbannya berada di atas gunung itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim halilintar, kemudian membakar salah satu dari keduanya. Begitulah tanda Allah menerima kurbannya. Ya'ti bi kurbanin ta'kuluhun nar. Di mana datang kurban, maka api saja akan datang melahapnya. Maka itu menunjukkan diterima kurban salah seorang dari yang berkurban. Dan Allah takdirkan rupanya yang diterima adalah kurbannya Habil, dan Allah menolak kurbannya Qabil. Dari sini Allah mengatakan fatukubbina min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima yang satunya dan Allah tolak yang lainnya. Maka karena hasad yang luar biasa dari hati yang paling dalam Qabil, kedengkian, kebencian kepada Habil, terpikirlah oleh Qabil untuk membunuh saudaranya. Subhanallah, ketika itu tidak ada manusia yang berpikir untuk membunuh, karena memang belum terjadi pembunuhan sama sekali, belum ada orang mati, baik mati secara wajar ataupun mati karena dizalimi orang. Qabil inilah yang pertama kali terpikir untuk membunuh karena waswas syaitan, godaan iblis. Maka dia pun ketika kurbannya sudah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, naik pitam kemudian mulai mengancam dan mengatakan qala la aqtulan, saya akan bunuh kamu hai Habil. Sekali lagi, Habil ini orangnya lembut, orangnya saleh, takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima kurbannya. Maka Qabil hanya dengan kelembutan mengatakan kepada abangnya Qabil, Habil ini dengan kelembutannya mengatakan kepada abangnya Qabil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hati-hati yang takwa, dari orang-orang yang takwa. Jadi dari sini menunjukkan bahwa bukan kurban itu dilihat dari zahirnya, apa yang Anda kurbankan bukan hanya sebatas itu, tapi lebih daripada itu, kurban itu harus datang dari hati yang ikhlas. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kurban kalian, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Itulah yang kemudian mendorong Habil dengan ketakwaannya mempersiapkan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah terima kurbannya sementara Allah tolak kurbannya Qabil. Kemudian apakah kemudian Qabil sadar setelah diingatkan oleh Habil bahwa Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa? Rupanya tidak. Ketika kemudian kelembutan Habil mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Kata Habil kepada Qabil, ya Qabil, kalau engkau memang ingin menjulurkan kedua tanganmu untuk membunuh diriku, silakan. Saya tidak akan membunuh kamu, saya tidak akan melawan kamu. Kenapa? Satu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan diriku, mengatur diriku, menguasai diriku. Aku takut kepada Allah, saya tidak akan melawanmu.
Yang kedua, kalau engkau juga nekat hendak membunuhku, dan aku tidak akan membunuhmu sengaja. Aku ingin kumpulkan dosa-dosa yang pernah kulakukan, agar kugabungkan dosaku dengan dosamu, supaya kamu menjadi penghuni neraka. Dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Dari sini Habil mengingatkan Qabil, menasihati dengan kelembutannya. Tapi apa jawaban Qabil? Tetap dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jiwa Qabil mendorong untuk berniat membunuh saudaranya Habil. Jadi suatu ketika, karena syariat ini tidak diterima oleh Qabil, kemudian Qabil sudah disarangi dengan sifat hasad, dengki, dan di sini menunjukkan bahayanya hasad bisa mengantarkan orang membunuh manusia, ya. Maka akhirnya ketika suatu ketika Adam alaihi salatu wassalam kehilangan Habil, mencari-cari di mana Habil, sudah sore kok tidak balik, maka dia perintahkan Qabil untuk mencari saudaranya. Di sinilah kesempatan terjadi. Maka ada istilah bahwa kejahatan itu bukan hanya datang dari niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Maka di sini ada kesempatan yang luar biasa dari Qabil ini. Dia cari abangnya, dia cari saudaranya. Rupanya setelah ketemu, Habil ini sedang terbaring kelelahan, keletihan karena habis menggembala kambing. Maka syaitan pun datang kembali memberikan was-was kepada Qabil untuk membunuh saudaranya. Diambillah sebuah batu. Dalam riwayat yang paling sahih, diambil sebuah batu, kemudian Qabil mendekati Habil yang sedang terbaring tertidur. Tiba-tiba kemudian batu itu ditimpakan ke muka Habil yang sedang tidur, hancurlah kepalanya. Maka Allah katakan, faqatalahu wa asbaha minal khasirin. Maka Qabil pun berhasil membunuh saudaranya Habil, maka dia termasuk hamba Allah yang rugi. Terjadi pembunuhan pertama di alam semesta. Mulai daripada niat untuk membunuh, niat busuk buruk untuk membunuh, berakhir menjadi sebuah kenyataan betul-betul dibunuh. Maka meninggallah Habil di tangan Qabil. Subhanallah. Kita tahu bahwa ada kisah yang menarik dari kisah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman adalah maktul yang dibunuh secara zalim. Ketika orang-orang Sabaiyah mengepung rumahnya selama 40 hari, Utsman tidak bisa keluar, jangan lagi ke pasar, ke masjid saja, yang masjid itu merupakan masjid Nabi. Dia yang meluaskan masjid itu, tidak bisa keluar. Tidak ada pasokan makanan dan minuman karena rumahnya dikepung. Sementara penduduk Madinah dalam kondisi ketakutan luar biasa. Karena tentara Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, mereka terlampau garang sehingga banyak orang yang takut. Ketika itu banyak para sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, bahkan Hasan dan Husain menawarkan diri untuk melindungi Utsman. Tapi Utsman radhiyallahu an kemudian memerintahkan agar sahabat-sahabat tidak ada yang terlibat dalam kasus dirinya karena dia takut ada darah orang lain yang tertumpah di situ. Utsman hanya mengatakan persis seperti apa yang dikatakan Habil kepada Qabil. Kata Utsman, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin." Kata Utsman, "Kalau memang orang-orang Khawarij itu hendak membunuhku, silakan. Saya tidak akan mengerahkan pasukanku untuk menyerang mereka atau membunuh mereka." Kita tahu Utsman ini khalifah kuat. Pasukannya di mana-mana. Pasukan tempurnya luar biasa. Sudah banyak kemudian membebaskan kota-kota. Tetapi Utsman ingin seperti Habil ketika menghadapi saudaranya Qabil. "Kalau engkau ingin membunuhku silakan, tapi aku tidak hendak membunuhmu. Aku hanya ingin menggabungkan dosaku dengan kalian supaya kalian menjadi penduduk neraka, dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim." Makanya kata para ulama mengatakan,
Utsman adalah Qob, Utsman adalah Habilnya umat ini, karena dia tidak membalas serangan yang dilakukan orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Habil meninggal dunia, ada yang mengatakan Qabil kebingungan, karena ketika itu belum ada syariat fardu kifayah. Lain dalam Islam, kalau ada orang meninggal, kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, kita kuburkan. Begitulah syariat yang diajarkan kepada kita dalam hal fardu kifayah. Tapi ketika itu kan tidak ada, belum ada orang yang mati. Adam masih hidup, Hawa juga masih hidup, anak-anak Adam yang lainnya masih hidup. Belum ada satu pun jenazah ketika itu. Sehingga kemudian Qabil ini bingung, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengurus jenazah? Ada yang mengatakan bahwa jasad Habil itu disembunyikan Qabil selama 1 tahun, karena tidak tahu harus diapakan. Walaupun ada yang sebagian ulama mengatakan pendapat sautan terlampau jauh, tetapi itu yang masyhur dalam kisah-kisah. Akhirnya Qabil pun diilhamkan ketika melihat ada burung gagak. Ada burung gagak sedang berkelahi dengan temannya. Akhirnya kemudian satu burung ini berhasil membunuh burung yang lainnya. Setelah berhasil dibunuh, maka burung yang menang dalam perkelahian itu tiba-tiba kemudian mengorek lubang, kemudian menarik jasad kawannya, dimasukkan ke lubang itu, kemudian dikorek lagi dan dikuburkan. Dari sini kemudian Qabil terfikir, kenapa tidak aku lakukan seperti yang lakukan burung itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari syau'atahi. Kaifa yuwari syau'ata akhi? Qala ya wailata. A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya syau'ata akhi fa asbaha minan nadibin." Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak untuk berputar-putar di bumi, untuk menutupi, bagaimana caranya menutupi aib saudaranya, jenazah saudaranya. Maka ketika Qabil memperhatikan burung gagak itu, maka Qabil pun berkata dalam hatinya, celaka diriku, kenapa aku lemah untuk seperti seekor burung yang berusaha untuk menutupi jasad saudaranya. Maka ketika itu Qabil pun merasa menyesal. Bukan menyesal karena sudah membunuh, subhanallah. Bukan menyesal karena sudah mendolimi saudaranya, tapi menyesal, kok saya tidak sepandai burung itu. Ya, burung itu saja pandai bagaimana cara memperlakukan jenazah. Tapi dia menyesal bukan karena membunuh, subhanallah. Itulah hasad kalau sudah menguasai hati orang, maka tidak ada penyesalan sama sekali. Maka kenapa dosa membunuh itu nanti saya akan jelaskan. Sangat bahaya sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat pembunuh pertama di alam semesta ini. Baik, kita akan petik faedah dari kisah ini. Apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, uturatul hasad. Bahayanya hasad. Bagaimana hasad ini penyakit pertama di langit? Hasadnya iblis kepada Adam, dan bagaimana pula hasad ini penyakit pertama di bumi? Hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung dengan pembunuhan. Dan hasad ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi menanti-nanti akan lahir seorang Nabi dan Rasul di akhir zaman, dan itu sudah tertera dalam kitab-kitab mereka, bahkan mereka lebih hafal kisah Nabi yang akan muncul dibandingkan anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun hasad, kenapa pula Nabi itu datang dari orang Arab dan bukan dari Bani Israel. Maka mulailah mereka memainkan hasad makarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, hasad pun salah satu dari penolak hidayah. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, ketika berbincang dengan Akhnas ibn Shurayk, kata Akhnas, ya Aba Jahlin, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Maka Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya aku tidak melihat ada kedustaan di raut mukanya.
seolah-olah Abu Jahal membenarkan. Bahkan Abu Jahal pun suka mendengar Al-Quran dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Athnas, ya Abu Jahal, kalau memang engkau mengakui bahwa Muhammad itu orangnya jujur, apa yang disampaikannya benar, kenapa kau tidak menjadi pengikutnya? Akhirnya kemudian Abu Jahal menceritakan alasannya yang inti kisah ini yang menghalangi Abu Jahal untuk masuk dalam Islam karena dua perkara, al-hasad wal kibru, hasadnya dia kepada kabilah Bani Manaf dan juga kesombongan sehingga terhalang hidayah Allah Azza wa Jalla, persis seperti penyakit iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan, sombong dan termasuk orang kafir. Jadi hasad itu bahaya. Saking bahayanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung, kul a'udzu birabbil falaq, salah satunya min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Yang kedua, uturatul qatli, di sini bahaya membunuh. Akhir-akhir ini kita melihat sudah mulai banyak aksi-aksi peledakan, aksi-aksi membunuh diri, mengatasnamakan Islam dan kaum muslimin, mengatasnamakan jihad dan li'la'i kalimatillah. Ikhwatu fiddin, para pendengar dan para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa bilang saya katakan itu omong kosong? Karena kalau mereka mengatasnamakan jihad, jihad itu ada dhawabitnya, ada syarat-syaratnya. Pertama, niat jihad itu betul-betul karena meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, ada izin dari pemerintah. Yang ketiga, orang yang diperanginya tidak ada ahdun, perjanjian. Dan yang lebih penting lagi adalah idnul waliden, harus ada izin dari orang tua. Ternyata kasus-kasus peledakan-peledakan yang dilakukan oleh segelintir orang, kemudian betul-betul mereka meledakkan diri, kemudian menulis surat wasiat meminta maaf kepada orang tuanya. Rupanya orang tuanya tidak tahu kalau anaknya satu di antara orang-orang yang terjaring dalam teroris itu. Tidak tahu. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak muda berjalan dari Son'a menuju Madinah hanya untuk bergabung jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad adalah perkara yang merupakan sanamul Islam, amalan tertinggi dalam Islam. Orang yang mati dalam jihad mati syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak muda yang mengatakan al-hikni bil jihad, Rasul libatkan aku dalam jihad. Rasul tidak bertanya tentang skillnya. Rasul tidak katakan kau bisa apa? Bisa berperang, bisa memakai pedang, bisa memanah, berkuda, sudah berapa kali kau membunuh? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membahas soal skill jihad. Yang ia tanyakan, ahayyun walidayk, apakah hidup kedua orang tuamu? Kata anak muda ini, ya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, irji fafihima fajahid, pulang kau, kembali ke Yaman, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, itulah jihadmu. Seolah-olah Rasul mengatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kau mati syahid. Karena sama-sama jihad, buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kau sudah membuat mereka menangis. Berapa banyak orang tua yang menangis ketika mendengar anaknya rupanya salah satu daripada anggota orang-orang yang terlibat dalam teroris. Anda ini sedang jihad atau sedang bunuh diri? Anda sedang jihad atau sedang membunuh orang lain? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menceritakan tentang masalah hadis qisas pada hari kiamat, maka orang-orang yang dibunuh di bumi akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dengan menenteng kepalanya, kemudian menyeret orang yang membunuhnya, kemudian mendekati arasy Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya rab sal hadza lima qatalani, ya rab sal hadza lima qatalani, wahai rab, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuh. Terkadang ada satu keluarga dilibatkan suaminya, dilibatkan istrinya, bahkan anak-anak yang masih kecil pun dilibatkan untuk melakukan peledakan. Sama saja Anda membunuh anak Anda. Anak Anda tidak tahu apa-apa. Sementara Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang kau bunuh tanpa ada hak yang benar itu akan datang kepada Allah atas dosa apa
engkau libatkan aku sehingga kau bunuh diriku. Ya. Jadi dosa membunuh itu bukan dosa biasa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil ini. Lihat pada ayat ke-22-nya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam min ajli dzalik. Karena sebab itu, maksudnya pembunuhan Qabil kepada Habil itu, katabna ala bani Israel. Kami tetapkan kepada bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka barang siapa membunuh satu jiwa tanpa ada sebab yang benar atau merusak di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bolehnya seseorang dibunuh itu karena dua perkara. Bi ghairi nafsin, dia pernah membunuh jiwa, maka kisos dia harus dibunuh. Yang kedua, au fasadin fil ardi, atau dia merusak di bumi. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang Anda bunuh itu pernah membunuh keluarga Anda? Ataukah dia orang-orang yang merusak di bumi sehingga Anda bunuh? Apa hak Anda membunuh orang lain, menghilangkan nyawa dengan murahnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang membunuh satu jiwa seolah-olah Anda membinasakan satu jiwa, semua jiwa satu dunia ini. Sebagaimana ketika Anda menolong seseorang, akhirnya dia selamat dari kematian, maka seolah-olah Anda menghidupkan semua jiwa satu bumi ini. Dari sini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu sangat berharga, bahkan dibandingkan dunia dan isinya sekalipun. Bahkan kalau seseorang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, itu dosanya tidak lebih besar dibandingkan seorang meneteskan darah seorang muslim. Bahkan kalau seandainya penduduk bumi dan langit berkumpul untuk membunuh satu jiwa, maka itu sudah menghalalkan Allah untuk mengirim azabnya bagi penduduk langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana din ini dinur rahmah, agama ini agama rahmat. Jangan lagi membunuh. Seandainya seorang membawa senjata, menodongkan senjata kepada saudaranya, menakut-nakuti saja, baik menakut-nakuti secara serius ataupun main-main, maka malaikat akan datang melaknatnya sampai dia letakkan senjatanya. Sehingga Rasul mengatakan, man hamala silah falisa minna, siapapun yang membawa senjata untuk ditodongkan kepada kaum muslimin, maka dia bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun keamanan itu nikmat besar. Karena kalau kita lihat aksi-aksi pembunuhan, membunuh diri, membunuh orang lain, itu mencabik keamanan negara. Karena negara akan merasa sudah tidak ada aman lagi dan akan mempengaruhi segalanya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat amanlah nikmat terbesar bagi orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah berikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Dan aksi teroris ini mencabik betul-betul keamanan negeri, orang dibuat takut. Bayangkan dosa yang akan Anda terima dari manusia-manusia yang ketakutan dengan Anda itu. Apakah aksi Anda ini kemudian menjadikan Islam jaya dan merobohkan orang-orang kafir? Nyatanya tidak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la lil islami nasaru wa la lil kuffari kasaru. Aksi Anda itu tidak membuat Islam jaya, bahkan tidak membuat orang kafir runtuh. Tidak ada pengaruh sama sekali. Yang ada citra Islam akhirnya buruk gara-gara perbuatan Anda. Islam dicap radikal, Islam dicap teroris, Islam dicap agama keras, dan begitu seterusnya, menghalangi orang masuk hidayah Islam karena takut dengan Islam. Siapapun yang melakukan pembunuhan, maka dosanya akan ditanggung oleh Qabil sampai kiamat, dibangkitkan karena dia orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan pertama di alam semesta ini. Mudah-mudahan kajian singkat di pagi hari ini mendapatkan ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Akhirnya saya kembalikan ke moderator Faliyata Fadl Mashkub. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi di pagi hari ini.
Dan kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung secara langsung di sesi interaktif ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0812-6873-3202. Dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang mengharapkan mati syahid, dia akan diberi karomah mati syahid saat kematiannya tiba, seperti dapat memberi syafaat dinikahkan dengan 72 bidadari? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Tentang pahala orang yang mati syahid, tapi perlu Anda dudukkan bahwa menjadi orang yang mati syahid, betul-betul dia mati syahid karena meninggal di peperangan, terang secara syar'i, bukan meninggal syahid karena pengakuan dirinya atau orang-orang yang sepaham dengan dia. Karena untuk mati syahid itu kan ada thawabitnya, ada aturan-aturannya, sebagaimana jihad juga ada aturan-aturannya, ya. Tapi kalau seandainya benar sudah mengikuti dhawabit syar'i, aturan-aturan syar'i, syarat-syarat jihadnya sudah dipenuhi seperti yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, kemudian betul-betul Anda meninggal di atas kesyahidan, maka orang yang mati syahid ini pahalanya besar, sangat besar sekali, selain masuk surga tanpa hisab. Lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah." Pokok urusan hidup manusia itu Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan amalan tertingginya adalah jihad. Jadi jihad itu amalan tertinggi, karena jihad itu perkara yang sangat berat yang tidak semua orang mampu melakukannya. Makanya Allah mengatakan, kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian untuk qital, untuk perang, dan itu sesuatu yang dibenci. Makanya lihat dalam kasus ketika Talut melawan Jalut, dari sekian ribu akhirnya satu persatu kemudian tidak terlibat dalam jihad, sehingga jumlahnya menjadi 314 orang saja, tinggal orang-orang pilihan, karena tidak semua ingin terlibat dalam jihad. Makanya wajar tidak semua orang itu diberikan keberanian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang diberikan keberanian oleh Allah azza wa jalla, dan keberanian itu betul-betul kemudian diarahkan kepada sesuai yang syar'i, betul-betul melaksanakan jihad, bukan jihad-jihadan begitu kan, maka juga sorganya sorga-sorgaan nantinya. Makanya kemudian jihad itu harus betul-betul jihad. Kalau dia betul-betul jihad, mengikuti dhawabit syar'i, begitu syurut-syurutnya, ya dia akan mendapat 100 pintu khusus bagi orang-orang mujahidin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para hafadatul Qur'an, kepada orang-orang yang menghafalkan Qur'an, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, bacalah, naiklah, ambil tingkatan, tartilkan bacaan Qur'anmu, karena akhir derajat dan tingkatanmu di sorga disesuaikan dengan tingkatan baca Qur'anmu di dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tingkatan sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Lah, dari sejumlah ayat dalam Al-Qur'an 6.500 kurang lebih tingkatan, ada 100 tingkatan yang khusus diberikan para mujahidin. Jadi dia memiliki tingkatan khusus, Allah khususkan tingkatan itu, menunjukkan nikmatnya bagi orang yang mati syahid. Makanya wajar di zaman para sahabat, walaupun sudah tua, sudah pincang sekalipun, mereka ingin mati syahid. Contoh pamannya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini sudah tua, sudah renta, tidak sanggup berjihad, tapi karena tahu fadlul jihad, keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mati syahid, dia daftar untuk jihad di Uhud. Akhirnya dia orang yang pertama mati syahid. Amr ibn Jamuh pincang, tidak bisa jalan, tapi karena ingin dia mati syahid, dia mendaftarkan diri, sampai anak-anaknya mengatakan, ya Rasul, bapak kami pincang, tidak mungkin berjalan, tidak mungkin berjihad, ngayun pedang pun tidak bisa. Tapi karena masahnya, kekuatannya, semangatnya,
Akhirnya kemudian Amr bin Jamuh menjadi orang yang kedua yang mati syahid di perang Uhud setelah Abdullah ibn Haram. Jadi kecintaan orang kepada jihad luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa jihad-jihad yang dilakukan hari ini, terutama untuk di negeri kita ini anak-anak muda, karena jarang biasanya para pelaku bom bunuh diri itu orang-orang yang sudah tua. Ternyata anak-anak muda persis seperti yang disabdakan Rasul, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, usianya muda-muda tapi jahil agama. Hanya modal semangat. Ingat, semangat saja tanpa ilmu itu tidak cukup. Semangat tanpa ilmu tidak cukup. Saya contohkan, di zaman Nabi SAW, di zaman Bani Israel ada dua orang. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah saking semangatnya ingin memberikan hidayah kepada yang ahli maksiat, setiap hari dinasihatinya, tub ilallah, tub ilallah, tobatlah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Sampai akhirnya orang yang bermaksiat ini risih dengan nasihat ahli ibadah ini dan mengatakan, sudahlah kau, jangan terus menasihati aku. Apakah Allah sengaja mengutus kamu untuk menjadi rakib supaya aku diawasi 24 jam oleh kamu? Da'ni wa Rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Tetapi ahli ibadah ini dengan semangatnya terus saja mendakwai saudara yang ahli maksiat. Sampai di sini bagus. Tetapi tidak bagus ketika mulai kemudian dia memvonis saudaranya dengan vonis kafir. Dia mengatakan kepada saudaranya ketika sedang bermaksiat, kalau kau tidak bertobat kepada Allah, ingat Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari api neraka. Ini vonis, ini bahaya. Yang punya ampunan Allah, kenapa dia menentukan? Yang punya neraka Allah, kenapa dia pula yang menentukan? Tidak ada yang diampuni kecuali orang kafir, tidak ada yang keluar dari api neraka kecuali orang kafir. Berarti orang ini memvonis saudaranya kafir. Semangat tanpa ilmu mengkafirkan orang. Ketika kedua-duanya meninggal, Allah katakan kepada ahli maksiat, udhulul jannah birahmati, kau masuk surga dengan rahmatku. Dan Allah katakan kepada ahli ibadah, udhulun nar, masuklah kau ke dalam neraka karena engkau sudah bersumpah atas nama Allah melewati batas takdirku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, satu kalimat menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Semangat tanpa ilmu mengkafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin, ini semangat apa? Jadi semangat itu harus dengan ilmu. Semangat jihad itu perlu, tetapi jihad tanpa ilmu bukan jihad namanya, itu omong kosong namanya. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita lanjutkan pertanyaan di sosial media Kiswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah membantah pemahaman orang-orang liberal yang menyebut bahwa berjenggot, celana cingkrang ataupun cadar adalah identik dengan teroris? Dan mohon penjelasannya, apakah terkait teroris berasal dari bibit-bibit pemahaman Khawarij Ustaz, ataukah ada firqah-firqah lain dalam Islam ini yang menyimpang selain Khawarij tersebut? Ya, alhamdulillah. Kalau kita berpikir, punya akal sedikit, yang mendorong orang melakukan bom bunuh diri itu bukan karena pakaian, bukan karena janggut, bukan karena cingkrang, bukan karena cadar. Nggak ada kaitannya. Bom bunuh diri lain, berpakaian lain. Karena pakaian tidak mungkin mendorong orang untuk melakukan aksi itu. Aksi itu hanya terdorong karena sebuah ideologi, karena sebuah pemahaman sesat yang bersarang di otak dia. Itu yang menyuruh dia melakukan aksi itu. Nggak ada kaitan. Sebab kalau seandainya seseorang itu lantaran dia cingkrang, lantaran dia berjanggut, lantaran dia bergamis, tentu yang paling teroris adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berjanggut, Rasul cingkrang, Rasul bergamis, istrinya bercadar. Kalau itu yang mendorong orang melakukan aksi membunuh diri, maka Rasul adalah orang yang mencontohkan terorisme, dan istri-istrinya adalah istri-istri teroris. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang seperti itu adalah Nabi rahmat, Nabi yang membawa pesan rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat, penebar kasih sayang. Jadi bukan itu yang mendorongnya. Yang mendorong orang melakukan aksi itu karena ideologi sesat. Salah satunya adalah ideologi Khawarij.
yang sudah ada cikal bakalnya di zaman Rasulullah SAW yang diasas oleh Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi, kemudian di zaman Uthman oleh Abdullah ibn Sabah, kemudian di zaman Ali radhiyallahu an oleh pasukan yang keluar dari Ali kemudian bertinggal di Harura, kemudian menjadi cikal bakal Khawarij sampai hari ini. Adapun apakah ada firqah lagi? Ada, seperti Syiah. Syiah menghalalkan darah. Syiah itu mereka mengkafirkan di luar kelompoknya. Ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah sangat jauh dari pemahaman itu. Dan sekali lagi, jangan identikkan sebuah aksi-aksi peledakan itu dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena berjanggut itu sunnah Nabi. Cingkrang itu sunnah Nabi. Menggunakan pakaian tertutup bercadar. Itu Nabi SAW yang menyuruh istri-istrinya. Ya ayyuhan Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuan, wanita-wanita kaum muslimin, untuk melembrehkan jilbab-jilbab mereka, menutup aurat-aurat mereka. Ketika ada sebagian sahabat memahami ayat ini maksudnya melembrehkan jilbab itu menutup semua dari kepala sampai kaki, ya, dan boleh menampakkan satu matanya. Dan sampai ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Artinya bahwa tidak ada identik terorisme ini dengan baju dan penampilan. Karena banyak juga kita lihat orang-orang yang tertangkap dalam aksi-aksi terorisme itu, mereka tidak berjanggut, mereka tidak bercadar, ya, mereka pakai pakaian biasa terkadang. Jadi tidak bisa diidentikan sunnah Rasul dengan teroris tadi. Karena teroris itu dorongan ideologi, dorongan pemahaman yang sesat, akhirnya dia melakukan sebuah aksi-aksi bom bunuh diri. Dan yang sangat mempengaruhi ideologi adalah ideologinya Khawarij. Makanya sebenarnya kalau ingin memberantas teroris itu, tidak cukup ditangkap, dipenjara, dieksekusi, bunuh, tidak. Karena menghilangkan ideologi itu sesuatu yang sulit. Kalau menangkap orang, membunuh, selesai orangnya. Tapi kalau ideologinya kemudian sudah tersebar di mana-mana. Makanya ketika para ulama mendefinisikan tentang makna Khawarij, kata para ulama, Khawarij itu satu, orang yang suka memberontak pemerintah. Dan memberontak pemerintah ini karena terbangun sebuah pemahaman yang disebut dengan takfir. Karena mengkafirkan di luar kelompoknya. Karena sudah terbangun pemahaman takfir, akhirnya berakhir dengan melakukan aksi-aksi menghalalkan darah kaum muslimin. Itulah Khawarij. Maka saya nasihatkan kepada anda, siapapun yang punya pemahaman seperti ini, kembalilah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak benar, tidak boleh seorang itu membunuh atau melakukan bom bunuh diri. Karena Allah akan membangkitkan orang-orang yang membunuh diri itu sebagaimana dia ketika mengalami kematiannya dengan cara apa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca beda dari Rasul dan Nabi itu bahwa kalau Rasul diutus dengan membawa syariat baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru tapi hanya ikut syariat yang sebelumnya. Lalu bagaimanakah halnya dengan Nabi Adam alaihissalam? Mengapa tidak termasuk Rasul padahal sebelumnya tidak ada syariat, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Perbedaan ulama tentang masalah perbedaan Nabi dan Rasul ini banyak. Ada yang mengatakan setiap Rasul pasti dia Nabi, tapi tidak setiap Nabi dia harus Rasul. Atau setiap Rasul itu menyampaikan risalah kepada orang banyak, tapi Nabi hanya kepada kaumnya saja. Ada juga yang mengatakan Rasul itu dia datang dengan membawa syariat baru, tapi Nabi mengikuti syariat lamanya. Dan pendapat yang kuat yang terakhir, Rasul itu diutus kepada kaum yang bertentangan akidah kaum dengan Rasulnya, tapi Nabi diutus kepada kaum yang tidak bertentangan akidah Nabi dengan kaumnya. Adam berdakwah kepada anak-anaknya, tidak ada yang melakukan kesyirikan. Adam itu berdakwah kepada anak-anaknya semuanya, tidak ada yang melakukan kesyirikan di antara anak-anaknya. Nabi Syith berdakwah kepada kerabat-kerabatnya, dan tidak ada yang melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi Idris lebih luas lagi,
bukan hanya kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabatnya, kepada paman-pamannya yang mungkin lebih jauh lagi pun belum ada kesyirikan. Artinya Adam, Syith dan Idris mereka nabi karena tidak bertentangan antara akidah kaum dengan nabinya. Beda dengan Nuh. Nuh diutus kepada kaum, muncul kesyirikan di situ. Artinya Nuh dengan kaumnya berbeda akidahnya karena satu penyembah berhala dan nabinya mentauhidkan Allah. Maka kata Syalbani rahimahullah ta'ala, inilah pendapat yang lebih kuat bahwa perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi diutus kepada kaum yang tidak bertentangan akidah mereka dengan nabinya, tapi kalau rasul itu diutus kepada kaum yang bertentangan akidah antara kaum dengan rasulnya. Wallahu a'lam. Syam, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan demikian sesi kajian di pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada media yang telah ikut merilai kajian di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.